Tuhan yang Maha Kuasa. Tiada ungkapan yang lebih tepat untuk menggambarkan kesempurnaan alam semesta ini beserta isinya, termasuk kehebatan lebah. Tuhan menciptakan mesin produksi agung dalam kehidupan lebah, sehingga apa yang dihasilkannya akan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, termasuk propolis. Propolis adalah bahan perekat dari resin yang dikumpulkan lebah pekerja dari kuncup bunga, kulit kayu, dan bagian tumbuhan lainnya. Untuk apa lebah mengumpulkan propolis? Propolis digunakan lebah untuk menambal sarang dan melapisi sel-sel sarang lebah. Gunanya adalah untuk melindungi sarang dan larva dari serangan bakteri, virus, jamur, dan musuh-musuh lebah lainnya. Dengan adanya propolis, maka sel sarang lebah menjadi sangat steril. Bahkan disebutkan sebagai ruang paling steril di dunia. Dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, propolis bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan penyakit dan virus. Bermanfaat mencegah terbentuknya sel kanker, dan tentunya masih banyak manfaat lainnya. Namun ada komponen dari propolis yang patut untuk diwaspadai, yaitu zat lilin atau wax. Karena kandungan lilin di dalam produk propolis yang dikonsumsi terlalu sering atau berlebihan, dapat menyebabkan gangguan di organ ginjal serta menghambat penyerapan nutrisi pada usus. Selain itu, produk-produk propolis yang banyak beredar, kandungan partikelnya sebagian besar masih dalam ukuran biasa, sehingga relatif lambat reaksinya, yang berakibat efek yang dirasakan pun juga relatif lambat, serta dosis lebih tinggi. Sunpro Super Nano Propolis memberikan solusi terhadap kelemahan atau kendala tersebut. Sunpro Super Nano Propolis adalah propolis berteknologi nano dengan ukuran partikel 3-100 nanometer, sehingga akan mempunyai manfaat atau keuntungan ganda, yaitu selain sangat mudah dan cepat diserap tubuh sehingga reaksi lebih cepat, juga dosis pemakaiannya pun hanya 50% dari propolis biasa, sehingga lebih hemat. Sunpro Super Nano Propolis sudah diuji di laboratorium BPPT atau Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun Puspiptek, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dinyatakan bebas zat lilin atau wax, sehingga tidak berbahaya pada ginjal sekaligus tidak menghambat penyerapan nutrisi di usus. Juga dinyatakan sebagai propolis bebas alkohol, sehingga lebih aman dan lebih halal. Sunpro Super Nano Propolis diproses menggunakan mesin semi-automatic dan teknik aseptik atau bebas mikroba yang membuat propolis nano sangat terjamin kebersihannya. Sunpro Super Nano Propolis memiliki kemasan berbahan kaca dengan dasar gelap yang tidak akan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan seperti pada kemasan plastik biasa. Sekaligus untuk menjaga flavonoid dan polifenol dalam propolis yang rentan terhadap cahaya dan suhu tinggi. Bagaimana kandungan produk Sunpro dari sudut pandang medis? Sejak dahulu, propolis sudah banyak digunakan dalam pengobatan alternatif atau yang biasa disebut dengan herbal. Propolis sendiri merupakan hasil produk dari lebah yang biasa disebut dengan lilin lebah atau lem lebah. Propolis yang digunakan dalam pengobatan yaitu polifenol yang mengandung flavonoid. Flavonoid itu sendiri berfungsi melindungi sel dari kerusakan, mencegah pengeroposan tulang, anti radang, dan antibiotik. Dalam beberapa orang yang mengalami kanker, propolis ini berfungsi untuk melindungi efek samping dari toksisitas obat-obatan pada kemoterapi. Karena kemajuan teknologi nano pada saat ini, maka dengan adanya teknologi ini akan meminimalisir efek samping dari propolis tersebut. Sehingga untuk pengobatan, propolis akan lebih maksimal untuk hasilnya. Sunpro Super Nano Propolis. Lebih cepat, lebih hemat, lebih sehat.